ini tadi opening opening kata dulu ini tuh ya ah Bang Uya, kedatangannya kali ini apa gitu Bang Uya? Nyerahkan barang bukti tambahan dan barang bukti terakhir kasus laporan saya terhadap Medina Zain. Ada barang berapa barang bukti yang satu dibawa? Tapi ini kunci banget. Ini nggak lama lagi pokoknya. Siap. Okay. Ya. Tunggu Bang ya. Thank you. Oke, janting tinggi. Oke, maju lagi Bang Uya. Pi, maju lagi Pi. Ya, maju ya. Yes. Audio nggak dapet ya? Lu situ nggak dia? Ini terjadi ini. Kelanjutannya hari ini gue nyerahin bukti final, bukti terakhir, bukti tambahan, bukti. Yang membuat mereka untuk masih tahap penyelidikan mereka. Apa aja sih Pap tadi yang diserahkan? Adalah ada satu bukti yang kita nggak bisa kasih tahu di sini. Cuman ini bukti ini sangat penting sekali. Itu. Video atau audio foto juga. Atau berupa apa gitu Bang? Benda lah benda. Oh, benda. Gimana Pap artinya melihat kasus ini yang masih terus berjalan, memantaunya seperti apa? Kasusnya masih tetap berjalan gitu. Kemarin juga ada dari suaminya sempat ngumpulin gua gitu kan, tapi gua bilang ya kita tetap lanjutin aja di sini, tetap berjalan. Dan ya insya Allah sih nggak lama lagi ada suatu hasil ya. Suaminya bilang apa? Minta ketemu. Mohon maaf. Minta dicabut laporan atau damai itu minta ketemu ya kurang lebih, cuman saya bilang pokoknya kan saya memang lagi sibuk ya, terus kemarin kalau misalnya mau ngobrol soal ini ya mungkin antar lawyer aja gitu. Maaf tapi apa Bang Uya, ada tapinya ya? Minta ketemu lah intinya. Tapinya apa Bang Uya? Tapinya ya gak etis juga kalau saya omongin di sini sih ya. Pokoknya intinya tetap berlanjut aja. Iya iya. Seberapa? Ya kunci penting banget, pokoknya barang bukti yang saya kasih itu satu hal yang sangat penting dan memang ini bisa jadi adalah satu arah baru lah gitu ya. Ya mungkin ya bukan hanya penipuan tapi ada sesuatu hal yang ini bisa menjerat ke satu hal yang lain lah gitu. Berarti ini membuka peluang untuk adanya masalah lain gitu kan? Ya mungkin gitu. Bang, tapi misalkan MZ mau ngebalikin uangnya, Bang Uya tetap cabut laporan apa lanjutin? Lanjut lah kan, dari dulu kan kalau mau balikin harusnya dari dulu ya. Jadi emang mau gimana pun mau dibalikin tetap dilanjutin ya buat? Iya, karena pada saat dulu saya tawarkan dia untuk kembaliin kan, saya bilang balikin aja, gak usah dilebihin, gak usah dikurangin, pokoknya langsung semuanya fullnya. Tapi kan pada saat itu kan terjadinya malah ada saya diomel-omelin, dimaki-maki, diancam, dilaporin gitu. Akhirnya jadi ini hal yang udah beda lah gitu. Dan kerugian materi ada nggak Bang Uya dari kasus penipuan MZ yang Bang Uya alami? Selain kerugian materi ya kerugian apa ya kalau bisa dibilang ya waktu. Ya waktu kita juga diancam-ancam, ditakut-takutin gitu kan. Diancam, dilaporin polisi juga gitu kan. Dan ibaratnya kita yang korban, tapi kita malah diperlakukan seperti itu gitu. Tapi juga buat saya, kalau bisa dibilang kan dulu kan pengacaranya dulu Rasman ya, bilang katanya Uya kan masa uang segitu aja dipermasalahkan, ini bukan masalah uang segitu. Tapi ternyata kan setelah kasus ini naik, ternyata yang mengalami nasib seperti saya banyak, dan akhirnya mereka baru mulai melaporkan kan setelah itu baru laporin. Tadinya kan mereka ternyata punya ketakutan yang sama, yang ditakut-takutin, diancam juga gitu kan. Berarti ini menutup kemungkinan untuk damai ya Bang, mungkin bila nantinya akan ada negosiasi lagi, usaha untuk jalan lah, kita jalan terus lah. Kapan akan ada
prediksi hasilnya kapan Bang Ula tadi dibilang? Ya enggak, insya Allah enggak lama lagi lah ya. Cuman temen kendalanya kan karena gue ke Amerika lama, jadi prosesnya bukan berhenti ya. Ada hal-hal yang perlu dipanggil, ya. Guenya enggak ada gitu. Ya, ya. Berarti agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya mereka masih penyelidikan. Pokoknya ini sih harusnya udah enggak lama lagi ya, gitu aja. Bang Uya berharap memberikan efek jera seperti apa sih ke efek jera lah, efek jera dan seperti supaya tidak ada orang-orang lain yang mengalami nasib yang sama gitu. Jadi gua dan orang-orang lain. Jadi korban tapi kok malah ditakut-takutin gitu. Iya, iya, iya. Oke, Bang Uya kan serahkan tambahan itu mungkin tambahannya itu berupa kenapa? Oh iya, file ada dan barang bukti, benar-benar barang bukti. Iya, barang bukti. Makanya kenapa mungkin barang bukti ini baru diserahkan sekarang, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Apa ya, karena proses kemarin aja sebelum dari gue harusnya udah ngejerahin dari bulan lalu, cuman gue belum baru sempat datang ke sini gitu. Dari awal mungkin munculnya kasus ini udah ada barang bukti tersebut atau sebenarnya baru muncul? Udah setelah diselidiki ini harus disertakan. Gitu ya. Kenapa? Adalah, nanti kalau gue kasih tahu kan nanti pas-pasnya nanti tanya pas polisi.